Halo guys, selamat malam. Ini malam ini gue kedatangan tamu. Iki wong Jawa iki, wong Jawa nih. Kandangannya sama orang Aceh. Nah, ini dia. Kabeh. Gak iso turu aja. Ada Azmi. Ya Allah, belakangnya baju kotor, maafin ya. Ini ada Akam. Nah, jadi ya kan sumber insight gua juga ya. Nah, ini ada orang Aceh nih. Ada makhluk, kita semua adalah makhluk-makhluk akhir zaman. Kan kita hidup di akhir zaman. Iyalah. Ngokat gir. Iya, ngokat nih. Ini ngokat no edit nih. Iya. Ngokat no edit langsung aja. Ya enggak, ini ceritanya lagi di kamar. Jadi kita mau masukin si Holil. Dia kan Katolik nih. Jadi kita mau masukin dia Islamisasi, Islam. Matiin ya. Gak bisa. Enggak ya, dimatiin. Jadi kapan nyampe Jakarta, Mi? Baru kemarin siang. Gimana sekarang, padat ya? Lumayan. Kami memang sering konser. Konser apa nih? Memang manggung, ada banyak ini. Kalau kalian konser, dia ngapain? Koncul. Bagus. Nih, dia kan biasa konsul. Karena mereka tamu kita nih, jadi bebas boleh nanya apapun ke dia. Nanti dijawab, tapi jawabannya belum tentu benar. Tapi insya Allah ketawa. Enggak penting, ini kita bahas aja sesuatu nih. Kenapa nih kalian tahu? Kenapa kalau misalkan di neraka itu paling banyak perempuan? Kenapa banyak perempuan di neraka? Kenapa? Jawablah satu dari kau. Karena kalau banyak tingkah ketepuk ya. Karena kalau di neraka banyak cowok, bukan neraka namanya. Apa jadi? Neruko. Boleh. Keras mi. Benar, kalau dia benernya nih. Yang benar. Kenapa? Benar. Enggak lucu boleh enggak dulu? Ini saya enggak benar, enggak lucu juga sebenarnya. Menurut versi versi. Menurut aja menurut. Poling-poling biasanya. Di sebuah kerumunan atau saya di kelas saya dulu, itu pasti paling banyak saya daripada cowok. Makanya di dalam apa ya, di dunia nyata aja emang banyak kecewa, apalagi di sana. Gitu. Maksudnya dia sering dikerumun-kerumun cewek. Enggak gitu juga. Ya memang tahu kami muka aku paling ganteng sekarang. Ya, kalau dia kerumunin cewek, gua dikerumunin lah. Di kerumunan kok kena itu kau. Kalau Akam kenapa di neraka? Kenapa di neraka banyak cewek? Tuh. Itu kalau di micet bukan di neraka, itu di micet memang banyak cewek. Kan dampak dari micet itu kan berdosa. Benar. Lo kok tahu? Ada aplikasinya kami memang. Sempat melipis dikit. Lalu sekarang kembali ditanya, kenapa neraka banyak cewek? Jadi ustaz ya. Ustaz tapi pakai bahasa Thailand. Beli kade popong leh, cedok pong leh, disok leh pong pai. Itu artinya karena syarat masuk surga seorang wanita itu sangatlah mudah. Cuma dia cukup taat, dia berilmu. Dua lagi lupa aku ngaji setengah-setengah aku. Pas lagi diterangin aku pergi kamar mandi. Lu harus dirukiah pakai selawat. Coba kita selawat aja. Coba kita selawat dulu bareng-bareng nih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad. Bagus, backingannya itu. Yeah. Oh itu challenge memang, challenge itu. Challenge yang challenge. Tidak ada tinggi ya. Ya, aku dah sekarang kok. Ya Habibi. Ya. Kena ketawa. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rusal Khafiqaini. Oh, Gus Azmi.
Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khafiqaini. Aku udah tadi pertama aku enggak. Ya, gak bisa dada. Iya. Ini ya Habibi ke sana aku kata. Dan suara aku enggak ada. Ya. Udah tadi. Nih buat kalian yang kalau bikin challenge kayak gini, salawat challenge-nya. Challenge ayah-ayah kalian bikin. Enggak iya kalian memang. Tuh udah tadi udah. Ya Mumajjad. Ya Imam. Luar biasa, yang kita doain pokoknya PG biar Islam. Udah. Itu Katolik apa? Itu memang ini, memang kok pernah gak kena cor dada gue. Orang gak ditotok Katolik terus. Tapi ini Azmi Ahkam. Kan kemarin abis nikah tuh temennya siapa? Si Syakban. Bukan. Syakban maaf. Tapi ini kalian bertiga nih. Enggak, kemarin siapa yang nikah? Sabian, bukan. Dimas. Ada makan lokal juga. Oh, Dimas. Kalau dimsum makan dia kan. Nah, kalian gimana? Kapan? Gimana? Saya insyaallah masih beberapa tahun lagi karena masih nunggu kuliah. Azmi nih. Coba masing-masing tipe-tipe istri idamannya masing-masing gimana? Pertama dari kau dulu. Memang aku terus kena serang nih. Dari kau dulu. Tipe istri idamannya gimana? Kalian harus bisa gini loh. Sebelum kau jawab kan harus bisa. Coba 1, 2, 3 bisa nggak kalian? Iya dua. Jangan menjatuhkan murah. Gak apa-apa. Memang kalian tuh harus di sini tuh kalian harus. Azmi yang selalu cool, Syakira selalu dengan gayanya. Api selalu dengan peci hitamnya. Tapi sekarang saya buat ini. Coba, bisa gak kalian? Coba gue ya. Coba, baru gue jawab tipe gue. Gimana tadi? Coba. Harus. Jadi gimana tipe kau? Tipe ku yang solehot. Solehot. Solehot maksudnya? Ya soleha tapi hot ya. Hotnya butuh aku aja bukan kalayak ramai. Gitu. Penting dia mencintai ibuku. Kalau dia cinta sama ibu kita, enggak mungkin dia enggak cinta sama kita. Dia cinta sama ibu kita, mungkin dia cinta ibu Pertiwi dia memang. Kalau Azmi, tipenya gimana? Serius apa? Serius. Sebenarnya kalau emang kemarin enggak serius sama yang kemarin. Wes. Jangan dulu skill pertama dulu, jangan langsung kok ulti. Jangan dulu diulti. Enggak. Lu yang enggak serius sama dia enggak serius. Ih, cakin dong lah, bajingan. Rame nih. Gimana, Mi? Entar. Jadi yang perempuan lah. Jelas kalau perempuan. Iya, jelas. Nah, sebenarnya itu apa harus tadi, santri enggak? Wis, tuh. Harus santrinya. Yang penting bisa ngaji, itu tuh. Karena apa ibu itu kan madrasah pertama untuk agama. Oh, jadi yang soleh. Itu dia tipenya. Kalau tipe-tipe mukanya, muka-muka Jawa, Cina, Arab, nggak masalah. Cindo. Kalau saya nggak ada. Nggak kepo ya. Apaan? Mancung atau apaan? Boten. Di sampean piye? Cindo. Apa itu? Tas dulu. Cina Indo. Ya. Kok Cindo juga bertiga nih? Aku enggak Cindo, aku. Cigul. Cigul ada. Ada Cigul teman kami. Enggak, dia mau Islamin dulu tapi. Oh gitu. Ada cewek. Emang belum sempet nih dia. Jadi kapan Cigul login? Aduh, gua jauh banget di situ juga. Tidak nongkar doi di itu. Memang bikin rame terus. Kalau Akam gimana tipenya?
Ya, yang penting memang pertama ilmu agama ya. Karena tunggal hormat ada erba kan. Kita itu dinikahi karena empat. Agama. Ijma liha. Yang ketiga. Kadang cewek itu dinikahi karena cantik. Jamal. Kan Jamalia, Jamal nanti. Jamalia. Jadi harus menikah dengan anak Bang Jamal. Bang Jamal. Enggak. Jamalia. Yang kedua di nasabiha. Nasab turunan. Karena nasabnya turunannya bagus. Kalau turunan tanjakan gimana nih? Eh, cilik. Jangan dong. Nah, terus yang ketiga. Lima liha. Kadang karena hartanya jadi menikah karena hartanya. Tapi yang paling penting nih Lima Malia. Lima Malia. Lima. Benar, sayang ibu. Karena satu-satu itu apa? Sayang ibu, satu, dua. Aku sayang ibu. Dua-dua? Aku sayang ayah. Kalau gak ada ayah, anak yatim berarti. Berarti kita harus menyayangi anak yatim. Tiga-tiga. Tiga-tiga, ya gak boleh. Poligami kalau tiga. Silim. Aduh, Mi. Ini berarti langsung balik ke jauh lagi ya. Iya. Berarti sekarang Azmi juga sibuk ngisi-ngisi talk show juga kan? Apa? Salawat aja. Salawat, enggak ada, oke. Berarti Azmi, kalau ngisi gitu berarti salawat gitu ya. Itu yang diisi itu apa? Konsep. Pulsa? Enggak, isi apa? Isi air. Enggak isi apa? Salawat. Azmi dia sering manggung. Sering manggung. Di mana tuh? Aku sering manggung. Astagfirullah. Wah, kan ikut Gus Hafiz terus. Majelis juga. Nih yang bisa dicontoh-contoh nih dari mereka-mereka anak muda, backgroundnya apapun, tapi tetap sama akhirat tuh perhatian. Jadi karena dia perhatian sama akhirat, jadi masa depannya diperhatiin sama yang punya akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya gitu, sukses terus buat Azmi, buat Ahkam. Ada yang mau dibilangin nggak? Doain gua gitu. Jadi gitu. Syakir, semoga jadi sutradara tertop di Indonesia. Amin. Azmi, nah main film mau nggak? Mau dulu nggak? Nanti jadwalnya gampang. Ya, insya Allah. Tuh ya, nanti kita tunggu film Azmi sama Akam ya mau. Kita bikin film apa ya nanti? Kita bikin YouTube ya. Kau juga? Ya? Bikin anak kita. Digulir. Azmi doanya apa? Biar cepat temu yang cocok. Sakit ibu dia. Aduh, benar. Emang ada istri pernah disakit tim sama? Sering dia. Kayak suara pusu mobil truk. Aku doanya aku di pas macam itu. Kok enggak? Semoga kau ini selalu terus sama bantu Nur Mustafa. Kau jangan pisah sama Abi Hasan sama aku. Kau kita til jannah lah berempat. Karena dia juga insight-nya kamu gitu. Iya, karena kau sumber insight-ku. Kalian berempat, bertiga nih. Kalian tahu enggak nanti bentar lagi itu kamar kita bakal sebelahan. Jadi memang saat nanti kamar mandi teriak-teriakan. Air bodoh. Jadi bakal sering sama dia nih gue nih. Karena ini kan sudah tuh ada tuh yang lagi dibangun kan, nah itu rumah dia. Enggak, bawahnya kandang tuh memang tidur itu bercanda. Kandang kambing. Oke. Aduh, ini ngobrol-ngobrol singkat aja. Abis ini kita masih mau ngopi-ngopi rahasia dulu, enggak bisa on cam. Pokoknya buat kalian jangan lupa selawat dan jangan lupa senyum. Jangan lupa syahadat. Udah. Aku ini ikut Syakir dalam. Bagaimana Syazmi makin kayak Syakir? Jangan lupa syahadat. Bener memang. Jangan lupa syahadat. Emang murtad aku syahadat ulang. Kata-kata Mbak Jumlo juga. Nah, udah. Jangan lupa tuh senyum yang penting. Senyum. Aja, senyum. Buat jomblo-jomblo, jangan lupa terus senyum. Dari Azmi buat jomblo-jomblo. Jangan lupa makan. Karena kan gak ada yang mati. Ini dari Akam ya, buat jomblo. Jangan lupa sholat. Ya, sholat. Apa gunanya jomblo tapi gak sholat? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya, bener. Udah gak ada yang perhatiin.
nggak diperhatiin lagi sama Allah. Ya, oke. Jadi walaupun kita jomblo, nggak diperhatiin doi, yang penting kita diperhatiin sama Sang Ilahi. Ya, wassalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.